karena permasalahan banjir yang tadinya menahun di wilayah Cipinang Melayu dan sekitarnya, alhamdulillah dengan adanya waduk Ciuri Sodetan termasuk Pondok Rangon bisa mengurangi debit air dan mengurangi banjir di kawasan tersebut. Para Pak Gubernur, kita diupayakan terus dimaksimalkan, khawatir di akhir tahun ini musim penghujan itunya lebih keras lagi intensitasnya. Jadi kita upayakan terus untuk percepatan supaya tadi wilayah banjir tidak banjir. Dari pengembangan waduk Ciuri sendiri Pak, kedepannya kan Pak Wagub tadi Pak Wagub melihat waduk Ciuri potensi wisata yang luar biasa. Dia juga heran, waduk Pak Wali itu bagus sekali ya lokasinya. Nanti ke depan akan membuat program di sini. Kita tunggu aja. Saya nggak tahu program seperti apa, yang jelas ini waduk sangat potensial sekali untuk dikelola dengan baik sebagai tempat wisata. Terima kasih.